Pengembangan teknologi pertanian untuk penanganan masalah lingkungan sangat penting bagi kemajuan pertanian di Indonesia. Teknologi pertanian ramah lingkungan menjadi salah satu upaya yang efektif untuk memaksimalkan hasil pertanian. Salah satunya adalah dengan menciptakan teknologi tepat guna dengan memanfaatkan limbah. Berbahan dasar dari limbah lingkungan sangat tepat, mengingat begitu banyak limbah di sekitar. Petani bisa memanfaatkan sebagai alat untuk mengurangi pencemaran unsur hara pada tanah pertanian. Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Asep Nugraha Ardiwiyata menyatakan hal tersebut di depan petani dari seluruh Indonesia. Pengembangan teknologi dengan memanfaatkan limbah sebenarnya banyak di sekitar lingkungan masyarakat. Limbah pertanian tersebut seperti bonggol jagung, batok kelapa, dan masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan. Unsur pertama yang perlu diketahui dalam lingkungan pertanian adalah kandungan tanah dan air yang bebas dari residu, pestisida, dan unsur hara. Limbah-limbah pertanian yang ada di lapangan itu juga untuk digunakan untuk ada nilai tambahnya. Untuk nilai tambahnya adalah mengatasi pencemaran itu sendiri. Ya, seperti sekam padi, kemudian tempurung kelapa, kemudian bonggol jagung, ya, itu kita rubah menjadi biochar ataupun arang aktif, sehingga nanti biochar dan arang aktif itu bisa untuk menyerap polutan-polutan atau pencemar di lahan pertanian. Selanjutnya, Asep berharap pada petani Indonesia bisa mengetahui pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu, petani juga diharapkan bisa menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Heri Purwaka, Cahaya TV.